Halo, kembali lagi sama gue Bangun Satrio. Apa kabar kalian semua? Ini video kesekian, PPKM masih diperpanjang. Dan gue bete banget sebetulnya mau bikin video. Lumayan males nunggu moodnya, tapi nggak usah khawatir. Karena kali ini gue sudah buat video lagi. Masih seputar dengan audio, cuma peraudioan kali ini ada hubungannya dengan para pelaku fotografer, videografer, pembuat film, mungkin juga ASMR. Masih seputar alat-alat audio, nggak bakal jauh-jauh gue. Seperti yang kalian lihat depan sini ya, ini ada Tascam DR Series. Jadi kurang lebih ini sebagian besar dari keluarga DR. Ada, seperti yang kalian lihat di sini ada handheld recorder. Lalu di sini juga ada handheld recorder juga, tapi dia memiliki ini dia. Kalau kalian lihat, ini ada XLR-nya, XLR inputnya. Lalu di sini juga ada, nah ini dia. Ini itu apa ya? Ini tuh sebenarnya ini alat ini tuh recorder dan ini bisa dimasukin mic. Jadi gue bakal tunjukin gambarnya kayak gini. Jadi ini bisa dimasukin mic di depan sini. Jadi mic-nya tinggal dipegang. Dan ini ngerekam, langsung masuk suaranya. Recorder juga, dan ini adalah alat recorder juga. Cuma bedanya dia menggunakan apa ya namanya, Lavalier ya, apa kabel ya. Ini tuh namanya card. Oke. Jadi ini recorder DR-10C. Mic-nya itu dia menggunakan mic Lavalier. Tuh. Menggunakan mic Lavalier. Jadi bisa dimasukin dalam baju gini. Dan ini disimpan kan di kantong. Alatnya kecil, nggak gede. Kecil banget. Udah kayak Tamagotchi. Udah tuh. Lalu di sini juga ada handheld recorder juga, DR-07. Bedanya dia mic-nya bisa kita adjust. Ya toh, ini bisa kita adjust. Jadi kayak nanya, "Oh ya, gimana pendapat Bapak mengenai PPKM yang sudah memiliki level saat ini?" Ya, kurang lebih gitulah. Lalu ada di sini gue punya DR nih. Ini DR-22WL. 22WL juga punya seri tertinggi 44WL. Apa bedanya kira-kira sama yang ini, sama yang itu? Kita bakal bahas nanti. Lalu Tascam juga memiliki ini DR-10SG. Ini adalah shotgun mic. Kalau kita lepas, tuh, ini shotgun mic. Ini ada mic-nya, ini ada mic-nya. Dan ini recordernya. Ini recordernya. Jadi kalau kalian lihat gambar yang gue taruh, ini bisa dikonek, bisa disambungin di atas kamera. Alat ini bisa ngerekam sendiri dan dia juga bisa memberikan output ke kamera supaya kameranya mendapatkan suara yang bagus dari sini. Jadi ini bisa jadi external mic buat kamera. Lalu juga ada, nah mungkin kalian bingung sama ini. Ini adalah linear PCM recorder. Jadi alat ini biasanya ada di bawahnya kamera, di bawah kamera. Dan ini bisa diberikan input. Jadi buat kamera yang mungkin ini bisa juga lo buat podcast, buat filmmaker. Kalau misalkan buat podcast, tinggal masukin mic-nya dari sini, mic kabel ke sana. Dan ini juga sudah built-in phantom power. Karena apa? Karena powernya menggunakan baterai. Menggunakan baterai. Tapi yang ini dua input. Sebentar kita tutup. Hap. Lalu gue pengen di sini. Ini barang yang sama. Tascam DR-70 series, yang ini 70, ini 701. Dia memiliki 4 input. 1 2 3 4. Dan sudah ini 3. Dan ini 1 di sini. Dan dia sudah ada HDMI in dan out, jadi dia bisa terkoneksi dengan audio video. Ini juga 4 input multi track. Keren sini sih. Ini bisa jadi 4 mic. Jadi kalau misalkan mau, dan powernya juga menggunakan baterai. Ada di belakang sini. Jadi bagi kalian yang mungkin mau punya podcast namun alatnya portable, tidak perlu sound card, hanya membutuhkan kamera, dengan recorder ini bisa 4 input dan bisa juga digunakan untuk mic condenser ya. Jadi mic condenser bisa nyolok ke sini. Karena dia ada phantom power-nya juga. Enggak usah khawatir. Oke. Tapi sebelum itu, sebelum kalian mengenal semuanya, tadi kita udah kenalan, ini apa-apa aja. Jadi konten kali ini sebetulnya kita membahas ada banyak alat recorder. Jadi Tascam itu memang banyak yang membuat alat recorder. Kayak contoh apa ya? Kayak contoh ini sudah ada mic-nya, di sini ada recordernya. Lalu dia membuat alat recorder seperti ini. Dan ini bisa ditaruh semua di kamera. Ini juga yang gue pakai sekarang ini adalah DR-05X XR, dia warna merah, seri limited-nya. Finishing-nya warna merah seperti ini. Lebih mencolok dan emang gue pakai sengaja. Sekarang kita akan bahas dari seri terkecilnya, DR-05. DR-05 itu ada beberapa tipe. Yang di sini ada DR-05X dan di sini ada DR-05XR, ada DR-05 yang nggak pakai X. Bedanya apa sih? Bedanya biasanya dia layarnya, untuk DR-05 yang lama, seri lama itu warnanya masih kuning. Kalau yang DR-05X dia sudah putih LED. Sudah putih layarnya. Penyimpanannya menggunakan apa sih? Ini handheld recorder, penyimpanannya menggunakan micro SD. Dia tidak ada input tambahan, dia hanya recorder aja dari mic ini. Alat ini banyak digunakan, nggak hanya para pemburu berita ya. Biasanya pemburu berita tuh mereka butuh tuh alat-alat seperti ini karena untuk mendapatkan suara yang jelas. Dan ini juga kondensor. Lalu nggak hanya untuk para pemburu berita atau para apa ya sebutannya ya, wartawan. Ini juga bisa digunakan untuk para konten-konten creator. Karena kita lihat zaman sekarang lebih mudah gitu loh. Kalian tinggal masukin SD card, nyalain, taruh di meja. Seperti yang gue lakukan sekarang. Ini suaranya sudah pasti masuk. DR-05 dia maksimal penyimpanannya setahu gue kalau nggak salah 64 GB. Di atas itu dia akan tidak bisa membaca memory cardnya. Dan ini juga bisa dikoneksikan ke kamera, di atas kamera, jadi seperti mic gitu. Ini juga banyak banget ya diperlukan oleh nggak hanya wartawan sih memang sih. Jadi DR-05 ini mungkin bisa jadi solusi buat teman-teman yang mungkin kalian pernah tahu Korean Rumit ya. Ada salah satu konten vlogger, konten creator namanya Korean Rumit. Di situ dia menggunakan, cuma bukan barang Tascam, cuma dia menggunakan handheld recorder sebagai mic-nya. Ditaruh seperti ini modelnya atau enggak agak jauhan. Dan banyak juga konten creator yang membuat video-video mukbang biasanya. Karena apa? Karena alat ini sensitif sebetulnya. Alat ini sensitif banget. Oke, contoh gue bisa naikin volumenya. Kita volin. Nah, seperti ini. Tinggal ditaruh sini, penyimpanannya menggunakan memory card, SD card yang mini. Berlanjut dari sini, seri ini ada beberapa seri, ada DR-05X dan DR-07X. Perbedaannya apa? DR-07X itu dia mic-nya bisa dirubah variabelnya, mau variabel X, mau variabel Y. Jadi kalau kita mau fokusin ke satu orang, bisa mic-nya kita buat bertemu seperti ini, atau enggak kalau kita mau lebih luas bisa kita buka. Selebihnya untuk fitur-fiturnya sama juga, bisa dikoneksikan juga ke kamera juga di atasnya, seperti gambar yang gue taruh di sini. Keren banget ini sih. Penggunaannya gampang, easy banget, dan harganya juga tidak mahal ini. Harganya tidak mahal. Tapi kualitas suaranya bagus. Lalu di sini juga, masih seri DR ini, di atasnya ada DR-40, tadi DR-05, DR-07, ini DR-40. Ini DR-40 nih. DR-40 itu ada dua jenis, ini seri X, ini DR-40 yang biasa. Bedanya apa? Yang seri X itu sama seperti DR-05, yang seri X dia sudah putih layarnya. Sudah putih layarnya, dan ini juga bisa kita, mic-nya tuh arahnya bisa kita rubah. Seperti ini. Nah, Bedanya di DR-40X, DR-40X ini dia ada 4 input. 4 input dari mana? 1, 2, 3, 4. Jadi dia ada eksternal input menggunakan dia di sini sudah XLR Combo ya. XLR Combo juga. Mau seri baru atau seri lama sudah menggunakan XLR Combo. Keduanya menggunakan XLR Combo. Nah, ini bisa juga digunakan untuk merecord banyak hal ya. Kayak contoh untuk ibadah. Kalau misalkan ada conference yang menggunakan mixer gitu, atau enggak pidatonya siapa, ini bisa kita minta output dari mixer. Mixer yang dipakai mic dari contoh mungkin para anggota-anggota dewan sedang mengadakan conference atau sedang mengadakan pidato, sedang berpidato, kita bisa minta output audio dari sound engineer, minta outputnya buang ke sini dan langsung direkam. Tep. Jadi dia ada 4 input, 1, 2, 3, 4. Yang 2 eksternal inputnya ini dia bisa dijadikan stereo ataupun mono. Jadi 1, 2, 3, 4. Sumbernya gitu. Dan ininya multitrack ya. Si external inputnya multitrack. Ini LR setahu gue sih. Ini saya udah coba. Dan ini menghasilkan audionya hanya stereo aja. Dari sini. Oke. Kita beralih. Setelah itu di atasnya DR ini kita punya DR-22WL dan 44WL. Contohnya ini. Di sini seri 22WL dan 44WL ini dia yang membedakan adalah di seri ini mereka sudah bisa mengirim data menggunakan WiFi. Jadi udah nggak perlu lagi colok-colok USB. Dan alat ini bisa diatur menggunakan aplikasi. Aplikasinya sudah ada, bisa di-download juga. Seperti ini tampilannya. Jadi bisa terkoneksi ke aplikasi yang ada di handphone. Kalau untuk yang 22WL ini dia hanya 1 input ya, dari depan sini saja. Keren ya. Ini ada wifi-nya sini. Dan yang menariknya juga untuk seri DR-05, 07 dan DR-40 ini bisa jadi USB interface. Kalau misalkan yang DR-05 dan 07 kan hanya mic, dia hanya bisa menjadi mic USB. Contohnya gimana mic USB? Di sini ada koneksi mic USB-nya. Di dalam sini tinggal kalian ubah settingannya menjadi interface. Ini bisa digunakan seperti itu. Nah, lalu ini ada Tascam DR-10SG. Tadi yang gue udah bilang, ini mic, shotgun untuk kamera. Dan di alat ini juga, jadi menggunakan alat ini sebetulnya audionya langsung direkam di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau supaya audionya direkam jadi satu di kamera dan mendapatkan input audio dari mic ini supaya lebih jernih dan bagus, bisa tinggal dibuang outputnya ke kamera menggunakan kabel mini jack to mini jack. Lalu, nah alat ini dulu deh. Ini DR-60. Ini DR-60 dia memiliki 2 input, penyimpanan SD card. Ini bukan rata-rata ya. Semua dari alat ini penyimpanannya SD card. Jadi emang bener-bener simple gitu loh. Ini punya 2 input. Jadi bisa dikoneksiin ke kamera. Keren ya. Weh, top. Jadi ini begini. Atasnya kamera. Input masuk sini. Keren. Dan gak hanya sebagai recorder, alat ini juga bisa ngasih output ke kamera. Supaya apa? Supaya kalau mau misalkan dijadi satu, kan kalau misalkan nge-record di sini, berarti audio dengan video terpisah. Nah, tapi kalau teman-teman mau jadi satu bisa, tinggal gampang. Di sini tetap merekam, lalu diberikan input ke kamera. Supaya apa? Supaya suara dari kamera sudah bagus, lalu punya backupan. Rekordan yang dari sini, karena dari sini tuh audionya multitrack ya, multitrack. Jadi kalau misalkan mau diedit, mau dipotong masih bisa, punya backupan. Nah ini DR-701 yang ini. Tadi gue udah bilang ini ada 4 input. dia punya external input, jadi ini bisa diberikan input audio. Dia juga punya timecode-nya supaya dia jadi satu, bisa dijadikan satu pemrograman. Kliknya dari kamera langsung tup, bareng-bareng langsung ngeplay. Lalu dia sudah ada HDMI in, HDMI out-nya juga. Ini 4 channel multi track. Wah, bisa di ini keren banget loh ini. Nanti mungkin kita bakal coba review satu-satu ya. Jadi di video kali ini kita hanya pengenalan saja. Dibilang review juga enggak, overview lah mungkin ya. Lalu untuk sampling rate-nya rata-rata alat ini tuh 24 bit 96 kHz. Termasuk yang gue pakai sekarang. Cek satu, 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 dan dia juga ada indikator peak-nya ya. Ada tulisan peak di sini. Kalau teman-teman lihat peak di bagian atas nih. Ada dua nih putih, pick dan record. Jadi ketahuan kalau misalkan dia sudah nge-record atau belum. Dan kalau nge-pick juga ketahuan. Mungkin sembari kita coba, coba dengerin sampel audio ini. Gue bakal minum di depan DR. Ini ampuh banget kalau misalkan untuk. Mungkin ini juga suara AC kedengeran karena depan gue ini AC kesentor. Sengaja dibunyiin gitu biar kedengeran. Kita coba makan salak. Coba ya. Sekali lagi. Gue makannya juga biasa aja, nggak kayak yang di... Enggak, gue makan biasa aja. Nah, seperti biasa, karena emang dia mereka kondensor, jadi menangkap suara jauh lebih bagus dan lebih sensitif. Ini perkenalan dengan keluarga DR sebagian besar. Tapi ada juga aksesoris untuk DR ini. Contohnya gini. Ini ada AKDR 11. Jadi di AKDR 11 ini kalian dapat apa aja? Apa sebutannya ya? Gue pernah ada yang namanya Black Cat. Dead Cat. Ini dapat tasnya. Lalu ini dapat. Nah, ini dia. Contoh gini ya. Kita pakai ini ya. Pasti suaranya berbeda ketimbang tadi tidak menggunakan windscreen. Lalu juga dia dapat ini. Ini ada adaptor. Adaptor dari kamera. Dari alat ini supaya bisa terkoneksi dengan kamera. Lalu dia dapat kabel. Ini dia. Dia dapat kabel. Wah, ini keren nih. Ini dia dapat kabel splitter ya. Jadi untuk ujungnya ini dia mikrofon, output mikrofon dan mic. Output dan input. Ada ini. Dan lalu dia juga ada. Nah, dia ini untuk menghubungkan. Ini mini jack to mini jack. Jadi sudah ada aksesorisnya sebetulnya. Tapi dijualnya terpisah. Cuma setahu gua Promedia kita sering membuat promo-promo. Contoh DR-05 dapat beli DR-05 dapat ada bonus dipromoin di bundling bareng. Itu juga ada. Jadi lebih mudah, nggak usah beli terpisah-terpisah. Kalau terpisah mahal. Kita belinya langsung paketan. Nah, ini dia. Gue juga pengen nunjukin ini. Jadi gimana teman-teman? Ada nggak yang pakai seri-seri ini? Nah, ini di sini juga ada TM-10L. TM-10L ini adalah lavalier mic untuk si DR-10C. Jadi kalau misalkan kalian mau beli terpisah bisa, dia ada yang body pack-nya doang gini. Lalu dijual terpisah juga si kabelnya ini. Atau kalau kalian misalkan mau beli yang satu paket DR-10C dengan mic-nya, kalian boleh cek di Tascam DR-10L. DR-10L itu sudah satu paket isinya DR-10C dengan TM-10L. Langsung sepaket gitu, jadi nggak usah pisah-pisah. Seperti ini bentuknya, seperti ini. Nah, packnya ini isinya sudah ada. Kita buka kali ya. Masih rapi. Isinya ada apa aja? Ini ada pouchnya, lalu ini ada, ini mic lavaliernya, ini ada pengikatnya, dapat dua beserta ujung micnya. Ini ada kabel USB. Kabel USB buat transfer data. Lalu di sini dia ada, body pack-nya, tapi yang warna hitam. Dia juga tersedia yang warna putih seperti ini. Dan dia dapat free, kalian dapat software nih. Dapat software iSotube. Keren ya? Tuh, dapat iSotube loh. Dapat. Tapi sekalian info, karena gua sedang membicarakan keluarga DR, gue juga menginfokan untuk hati-hati dalam membeli keluarga DR, karena barang Tascam yang asli yang dipegang oleh PT Promedia Innovative Solutions memiliki garansi dari PT Promedia. Memiliki surat garansi dari PT Promedia. Dan bagi barang yang tidak memiliki, yang bukan dari kita, bukan dari PT Promedia, mungkin barang black market atau mungkin barang palsu yang mungkin terlihatnya sama, kita bisa urus untuk masalah garansinya, tapi tidak akan masuk dalam garansi karena itu bukan tanggung jawab dari kita. Jadi bagi teman-teman hati-hati, jangan tergiur dengan harga murah, tetap selektif, karena memang harga, kalau namanya juga black market ya. Jadi mereka ngambil barang nggak tahu entah berantah dari mana, tidak tahu terkena cukai pajak atau enggak, barangnya masuk di sini nggak tahu gitu loh siapa yang ngurusin. Ketika barangnya ada masalah, bermasalah, kalian beli bermasalah gitu loh, siapa yang ngurusin itu nggak tahu. Jadi beli yang pasti-pasti aja, karena PT Promedia adalah distributor satu-satunya untuk Tascam di Indonesia. Di luar dari itu tidak ada. Ini info banget buat kalian supaya lebih selektif dalam memilih barang, jangan tergiur dengan harga murah, tapi pikir jangka panjangnya. Seperti itu. Untuk kalian yang mau info-info mengenai DR Series, kalian boleh tanya langsung di gua di kolom komentar. Nanti gua juga mau masukin Instagram gua, kalian boleh tanya-tanya di situ. Dan nanti gua juga bakal bahas satu-satu. Kalian juga boleh komen, "Bang, gue punya ini, gue punya problemnya ini, wah kira-kira gimana ya?" Nah, gue seneng banget kalau misalkan kalian bertanya seperti itu. Atau mungkin kalian kayak, "Oh bang, gue pengen dong denger reviewnya Tascam, barang Tascam yang ini nih, yang mau beli tapi ragu nih." Boleh banget. Nanti gue akan mencoba usahakan untuk bisa membuatkan reviewnya. Seperti itu. Jadi konten kali ini simple aja, singkat aja. Gue Bangun Satrio. Thank you.